PNS, pegawai, masuk kantor. Kebetulan ada orang ngurus KTP, STNK, BPKB, bayar pajak. Ya layani. Jangan gara-gara zikir ini besok kantor Samsat datang orang nanya, Pak gimana bayar pajak? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tetap melayani masyarakat. Begitu juga dengan ada yang di kantor-kantor. Lagi gak ada, laporan sudah selesai, atasan gak ada. Duduk. Daripada main game. Gamenya online. Dapat duit dari mana? Pinjaman online. Main judi apa? Judi online. Nerakanya offline. Jangan kau pikir online. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan ada waktu kosong tanpa zikir. Semua hidup kita adalah zikir. Masuk toilet kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar dari toilet, ghufranaka. Keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, wa atasamtu billah, la haula wala quwata illa billah. Mohon maaf Pak Ustaz, mohon maaf Pak Ustaz. Saya ini baru tobat Pak Ustaz, belum hafal doa. Malu kalau anak saya enggak tahu. Untuk menutupi diri supaya jangan nanti dipermalukan anak, gerakkan aja mulut pas masuk. Nanti kalau anaknya nanya, Papa, Mama baca apa? Ini zikir doa anak. Bacaannya untuk anak-anak suaranya dikeraskan. Kalau sudah tua, suaranya boleh silent. Begitu cara menutupi kebodohan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, Jamaah, Sahabat, dimanapun berada, di tanah ini kita akan bangun kelas. Satu lantai ini ada 4 kelas. Ke atasnya insya Allah 4 lantai. Karena itulah yang paling tinggi anak-anak bisa naik ke atas. Ma'had Az-Zahra, Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran. Mari kita support pembangunan kelas Ma'had Az-Zahra melalui nomor rekening 767-77-77-227. Sekali lagi, 767-77-77-227. Atas nama Pendidikan Hajah Rohana, nomor rekening BSI, Bank Syariah Indonesia. Nomor 767-77-77-227. Atas nama Pendidikan Hajah Rohana. Niatkan untuk almarhum, almarhumah. 1, 2, 3 sak semen, batu bata, kerikil, kosen, pintu, sampai pahalanya. Karena anak-anak penghafal Quran belajar di sini, petang, siang, dan malam, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaAllah. Barakallahu fikum. Allah memberkahi rezeki bapak ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Saya tadi begitu pesawat mendarat, saya lihat Tanjung api, ternyata disambut dengan air. Jadi memang bunyinya seram, tapi menenangkan jiwa. Begitulah kehadiran kita pagi ini, mudah-mudahan bernilai amal soleh semuanya insyaAllah. Amin ya Rabbal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa kita memuji Allah? Karena kalau dibuat panas kita tidak nyaman. Akhirnya jamaah tadi malam banyak berdoa, ya Allah jangan sampai besok panas, hujanlah ya Allah, betul-betul turun hujan. Tapi kalau hujan Ustaz juga tidak bisa menyampaikan tausiah, maka dibuat Allah antara hujan dan panas. Padahal menurut ramalan BMKG ini sampai jam 12 siang ini hujan lebat, tapi doa kabul orang ampana. Ampana itu bahasa Arabnya ampana, berikanlah manfaat kepada kami. Rabbi famfa'na bibarakatihi. Ya Allah, berikanlah manfaat kepada kami
berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan al-habaib al-afadil al-ulama al-ajilla, para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi, berkat kecintaan kita kepada para keturunannya insyaallah. Hadir juga bersama kita Bang Mat Ali, Ketua Insan Cita Indonesia. Kenal dengan Mama Ali? Saya ngetes aja. Saya jalan dengan Mama Ali ini tidak merasa beliau ini pejabat, tidak merasa beliau ini orang hebat. Biasa-biasa saja. Tadi waktu jalan, saya penasaran juga dalam hati saya, kenapa saya jalan dengan beliau merasa biasa aja rupanya. Tapi saya enggak nanya, saya enggak pernah nanya, Bang kenapa enggak? Kenapa saya enggak nanya? Masa profesor nanya? Saya enggak nanya, saya diam-diam aja. Rupanya, wallahu'alam, apa beliau ada firasat, dia cerita sendiri. Ustaz Somad, dulu saya kemari dari Palu naik sepeda motor. Mampir di pinggir jalan. Jadi ternyata manusia ini bagaimana sikapnya itu tergantung proses hidupnya. Jadi kalau hidup ini berproses, tidak terkejut, tidak kagetan, maka sikap dan sifat kita pun juga insya Allah biasa-biasa saja. Mudah-mudahan kita tidak melambung terlalu tinggi, tidak jatuh terlalu ke bawah, biasa-biasa saja, karena kita memang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Ustaz Somad itu ngomongnya katanya sikap kita biasa-biasa aja, jangan terlalu tinggi. Buktinya dia sendiri gak sesuai omongannya, dia tempatnya tinggi. Ini memang pentas dibuat tinggi. Kenapa begitu? Mungkin ini usul dari Pak Polisi. Takut kalau rendah saya ditarik sama jamaah. Ini Ampana ini aman atau tidak aman? Kenapa pengawalnya TNI Polri banyak sekali? Saya heran, ternyata turun dari mobil tadi, kiri kanan dua lapis pengawalan, lengkap dengan senjatanya. Itu pistol besi, bukan pistol air. Ternyata di sini masyarakat, apa nama kabupatennya? Tojo Una-Una adalah orang yang cinta kepada dakwah, cinta kepada habaib, cinta kepada para ulama. Mereka sedang menunjukkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai Abdul Somad, kalau kamu mau tahu bagaimana masyarakat Tojo Una-Una, panas terik mereka sudah siapkan tenda. Hujan lebat mereka tetap datang. Hujan aja mereka datang. Apalagi kalau tengah malam pengajian dibuat redup, maka insya Allah semua yang melangkahkan kaki ini, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau Tuhan membeli tali, tali dibuat mengikat janur, ini abang saya ini namanya Bang Mat Ali, insya Allah jadi calon gubernur. Dari bunyi aminnya setuju kelihatannya. Amin ya Rabbal. Tadi di depan saya lihat ada tulisan baleho, judulnya meningkatkan kualitas diri dengan ibadah. Tapi di sini nggak ada lagi judulnya, hilang. Saya baca dari atas, Safari Dakwah Abdul Somad, jam 8 Wita, lapangan STK depan kantor Bupati Tuna, mari sukseskan Safari Dakwah. Judulnya hilang. Meningkatkan kualitas diri dengan amal ibadah. Bagaimana cara meningkatkan kualitas jalan? Traktor, truk, mobil lewat supaya jalan lebih padat. Bagaimana meningkatkan kualitas wajah supaya glowing? Jangan lupa minum jus bengkong. Bagaimana meningkatkan kualitas tubuh supaya sehat? Jangan banyak makan nasi. Itu pesan Bang Mat Ali. Beliau makan nasinya dikit aja. Saya bilang diet Bang, besok kita diet, hari ini belum. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nah sesuai dengan judul kita, bagaimana meningkatkan kualitas diri dengan
amal ibadah. Amal ini ada empat. Inilah yang akan saya jelaskan insya Allah. Mohon maaf ya ibu, itu yang di belakang komplain karena kalau payungnya dibentang mereka nggak bisa ngelihat wajah Ustaz Somad yang dirindu-rindukan siang dan malam. Ustaz GR aja. Jamaah ini udah sering dengar ceramah Ustaz Somad, betul? Mereka datang cuma mau ngelihat mana orang yang menghabiskan paket saya 2 giga itu. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami maulaya sal daiman abada ala abi bika khairin khalqi kullihimi ya rabbi bil mustafa balil maqa sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya berada di Tojo Una-Una di Ampana ini. Perasaan saya sekarang ini rasa-rasa bangsawan. Kenapa begitu? Melihat bukit sedang diselimuti awan, saya ini merasa bangsawan. Apa itu Ustaz? Bangsa yang hidup di awan. Insya Allah, tabarakallah. Saya hari ini betul-betul tersanjung dibuat jamaah di Tojo Una-Una. Pentasnya dibuat tinggi, di bawah ada bunga-bunga yang mekar harum semerbak mewangi. Mandang ke atas ada bukit yang diselimuti awan. Bagaimana rasanya Ustaz di atas pentas? Nanti selesai acara kalian naik sendiri. Naik sendiri rasakan, ternyata karpetnya basah. Enggak apa-apa. Begitulah supaya berkesan pertemuan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ada empat amal ibadah. Ini yang akan dijelaskan oleh Ustaz Abdul Somad. Ada empat amal ibadah. Kira-kira bisa diingat? Bisa. Belum saya sampaikan. Ibadah yang pertama adalah ibadah badan. Ibadah badan, tegak, rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, salam ke kanan, salam ke kiri. Ini namanya ibadah badan. Kami Pak Ustadz perempuan dalam keadaan maaf halangan, nggak bisa ibadah badan, nggak bisa tegak berdiri, nggak bisa rukuk. Saya ini perempuan Pak Ustadz, dalam keadaan hamil, hamil juga ibadah badan. Makanya siapa yang punya anak, loh kamu tahun lalu hamil, iya tahun ini hamil lagi, ibadah. Betul ibu? Bapak jangan berkecil hati, karena itu hasil kerja keras kalian. Yang ketawa anak-anak macam paham aja. Karena sekarang banyak orang mengejek-ejek, kenapa kamu hamil? Jangan banyak anak. Padahal Nabi memesankan inni mukatsirum bikumul umam. Saya adalah Nabi yang paling bangga nanti pada hari kiamat, karena umat yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melahirkan itu amal badan, meregang nyawa. Siapa yang meninggal melahirkan, maka dia mati syahid. Mudah-mudahan meninggalnya sehat walafiat melahirkan. Andai pun meninggal, matinya mati syahid insya Allah. Untuk ibu-ibu kita yang melahirkan dalam keadaan meninggal dunia, kakak sepupu saya, nenek saya, keluarga kami banyak yang meninggal karena zaman dulu itu sulit melahirkan. Hari dua malam gak lahir anak meninggal. Zaman sekarang mudah sekali, langsung dokter menawarkan, mau sesar? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
amal badan, tawaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Amal badan, panjang umur, sehat badan. Mudah-mudahan kita ketemu saat tawaf di Baitullah insyaallah. Amin ya rabbal. Amin. Semuanya ya Allah berangkatkan keadaan sehat walafiat berhaji dan berumrah ke Baitullah. Saya dapat kabar dewan-dewan juri musabaqah tilawatil Quran yang juara-juara itu, teman saya cerita, Ustaz Somad, iya. Itu ada yang juara musabaqah, juara satu dapat uang 7 juta. Ditanya sama Bang Mat Ali, dapat apa lagi dia hadiah? Itu aja Bang, enggak ada hadiah lagi, enggak ada. Kumpulkan semua yang juara-juara satu, kumpulkan dewan-dewan jurinya, kumpulkan panitia-panitianya, berangkatkan semua. 100 orang diberangkatkan umroh. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Bang Man Ali panjang umur, sehat badan, berkah rezekinya. Saya juara musabaqah tilawatil Quran tahun 1989 antar SD. Juara satu bertahan 3 tahun berturut-turut. 88, 89, 90. Pialanya ada di rumah. Silakan tanya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Asahan Sumatera Utara. Sakit hati saya mendengar berita ini. Kenapa? Mereka juara sekali sudah berangkat. Saya 3 kali enggak berangkat-berangkat. Mana pejabat-pejabat, mana orang-orang kaya yang punya uang banyak? Kalau memang uangmu banyak, berangkatkan orang-orang soleh ke Baitullah. Itu akan menjadi kenangan luar biasa. Allahu Akbar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Menangis seorang ibu di depan Ka'bah, labbaik. Ditanya sama temannya, kau menangis karena haru? Habis belanja. Ya Allah, berikan kami rezeki supaya kami bisa berhaji berumrah ke Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi amal berapa orang? Saya dibisikkan, saya sangka waktu sudah habis. Saya baru satu yang saya sampaikan, ini ada 4. Kenapa cepat sekali? Ternyata beliau menyampaikan ada door prize umroh nanti terakhir katanya. Tolong nanti kalau acara door prize umroh, apakah itu ngambil kupon nama atau menunjuk nama, jangan saya. Nanti ada yang sakit hati. Biarlah panitia, biarlah Bang Man Ali langsung insyaallah. Mudah-mudahan kita semua berlapang dada, ikut bahagia melihat saudara kita berangkat umroh insyaallah. Amin ya Rabbal. Salat, amal badan. Melahirkan, amal badan. Menyusukan, amal badan. Menggendong anak, membesarkan, amal badan. Hujan, panas, pengajian. Ibu bawa anak, bapak titip ke ibu. Ibu bawa anak. Ya Allah, anak-anak yang digendong dari rumah, tangisan, nangis, kencing, ganti pampers. Jadikanlah ini amal ibadah ibu-ibu kami, ya Allah. Kira-kira kalau cerita melahirkan, menyusukan, membesarkan, melahirkan, mengandung, menyusukan, mendidik, membesarkan, dan itu amal badan, lebih banyak amal ibu atau amal bapak? Kalah kita, Pak. Apa boleh buat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi ada bapak yang beramal badan, darah menetes dari kulitnya, berjihad fi sabilillah di Gaza Palestina. Itu amal ibu apa amal bapak? Mengaku mereka, Pak. Melahirkan amal ibu, mengandung amal ibu, menyusukan amal ibu, berjihad membela Palestina, Masjidil Aqsa. Amal bapak. Tapi pejuang-pejuang yang mati syahid, mereka semua dilahirkan oleh ibu. Menang lagi mereka, Pak.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sehat wal afiat, amal yang utama adalah amal badan. Yang sakit-sakit ya Allah angkat penyakitnya, sehatkan supaya bisa beramal badan. Amal badan, amal badan. Ikut gotong royong membangun masjid, amal badan. Yang memasang tenda, pentas, tidak ada dia di depan. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad, hadir di depan. Kepada yang terhormat Ketua Insan Cita Indonesia Bang Mat Ali, ada di depan. Kepada yang terhormat para habaib guru kita, ada di depan. Tapi mereka beramal badan, mereka tidak ada di depan. Mereka yang memasang pentas, memasang tenda, memasang umbul-umbul, memasang baleho. Dan mereka tidak diminta untuk naik ke atas. Berikut ini, mari kita dengarkan kata sambutan dari pemasang tenda. Tapi mereka punya amal badan. Mereka tidak tampil ke depan, mereka tidak di syuting, mereka tidak dikawal, mereka berada di balik layar. Jangan-jangan Abdul Somad, jangan-jangan mereka lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Betul? Betul kata mereka. Memang jujur-jujur orang Ampana ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan kami kesehatan supaya kami bisa beramal dengan amal badan. Melangkah dari rumah, datang ke lapangan STK depan kantor bupati Tuna. Amal badan. Tuna. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Melangkahkan kaki, amal badan. Sholat berjamaah ke masjid, melangkahkan kaki, amal badan. Sekarang banyak orang melangkahkan kaki pengajian enggak mau, melangkahkan kaki ke masjid enggak mau, tapi melangkahkan kaki. Langkahkan kaki Anda 1000 langkah sehari. Kalau tidak, terkena osteoporosis. Lari keliling lapangan. Apakah orang yang lari keliling lapangan bernilai ibadah? Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau ibu sore-sore lari keliling lapangan pakai baju sampah. Pakai baju plastik sampah. Untuk apa? Membakar kalori karbohidrat. Kamu lari-lari keliling lapangan ngapain? Saya mau membakar kalori karbohidrat, lemak yang ada di tubuh saya. Biar supaya apa? Biar supaya saya slimming di depan suami saya. Itu juga adalah ibadah badan. Tapi kebanyakan orang sekarang, dia ingin tampil cantik bukan di depan suaminya, tapi di depan suami orang. Betul, Bu? Loh, kok ngaku? Silakan lari pagi, silakan jogging, silakan diet, silakan glowing, silakan cantik. Tapi untuk suami di rumah. Ini banyak perempuan ketika sedang berada di luar rumah, wuh, cantiknya seperti bidadari turun dari pohon jengkol. Tapi begitu dia di rumah, dua kemungkinan. Mak lampir, nyiblorong, sundil bolong. Kecuali di Ampana. Di Ampana ini, mereka di luar rumah seperti bidadari. Ketika di rumah, mereka adalah bidadari surga. Aku siapa, Pak? Kamu adalah bidadari surgaku. Bidadari kok gemuk? Kamu bidadari surgaku, tapi diturunkan dekat restoran saya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini amal yang pertama. Amal yang pertama adalah ibadah badan. Saya baru sampaikan satu, waktu sudah habis 30 menit. Ternyata waktu begitu cepat berlalu berada di awan-awan ini. Tadi saya lihat yang tertutup awan bukit setengah. Sekarang seluruh bukit sudah tertutup awan. Ini nampaknya selesai acara saya pun masuk awan ini. Saya ini dari Pulau Sumatera, dari Riau. Riau itu negeri terpanas nomor 2 setelah Bima, Nusa Tenggara Barat. Jadi tempat saya itu panasnya minta ampun. Tapi begitu sampai di Ampana ini,
Masya Allah, saya merasa nyaman sekali, tenang. Kenapa dulu Allah tidak menurunkan saya di sini ya? Yang kedua, setelah amal badan adalah amal lisan. Saya enggak bisa berdiri, Pak Ustadz. Saya enggak bisa tawaf, Pak Ustadz. Saya enggak bisa sa'i sapa marwah, Pak Ustadz. Saya enggak bisa berjihad, Pak Ustadz. Enggak usah, duduk saja. Yang penting amal lisan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Kabarnya anak saya itu suami saya itu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Kamu sudah tahu berita tentang anak Sianu selingkuh kabarnya sudah tuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Orang kalau sudah terlalu berzikir dengan amal lisan, bawa motor pagi, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, ngantar anak sekolah, subhanallah alhamdulillah wala ilaha, ngantar suami kantor bupati, subhanallah, tiba-tiba lupa bawa helm, prit ke tempat polisi. Mana STNK BPKB, mana SIM? Subhanallah walhamdulillah wala ilah. Kata polisi, lewat kata polisi. Nah, makanya jangan biasakan lisan lidah ngomong bicara aib orang lah. Apalagi orang ngamuk marah yang keluar dari mulutnya bukan cuman binatang, kebun binatang. Keluar naga api dari mulutnya. Masya Allah, kalau orang suka bertasbih, lembut suaranya. Pulang suaminya dari bawah jual es krim, apa kata suaminya? Mohon maaf mama, aku gak bisa bawa uang banyak hari ini, es krim yang kita jual gak laku karena hujan. Subhanallah walhamdulillah. Gak apa-apa sayang, kau adalah pangeran yang dikirim Allah untuk menjadi imam. Selesai suaminya ganti baju, suaminya nanya, mana makan siang kita, ma? Subhanallah walhamdulillah. Tidak ada yang bisa menenangkan hati kecuali zikir. Bukan kata saya, kata Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ustaz Somad, ada orang yang ceramah, katanya yang paling bagus tasbih. Kalimatani dua kalimat, khafifatani ala lisan, ringan di lisan, saqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah. Tapi ada yang bilang katanya Habib Ustaz, Habib kami, guru kami, Ustaz kami, kata Habib kami yang paling bagus solawat Pak Ustaz. Tapi ada lagi orang tarikat katanya yang paling bagus la ilaha illallah. Saya bingung Pak Ustaz. Ustaz Sanu yang bilang subhanallah, Habib bilang solawat, Kiai Anu bilang katanya yang paling bagus la ilaha illallah. Terus mana yang kau amalkan? Itulah, satu pun belum. Pilih yang mana kamu paling nyaman, paling suka. Bersihkan dulu diri kita. Bagaimana cara membersihkannya? Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Saya Pak Ustaz, suara saya enggak bagus. Saya enggak suka yang nyanyi-nyanyi lantun-lantun. Kalau gitu enggak usah pakai nyanyi. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Saya enggak suka kalau kuat-kuat Pak Ustaz. Saya maunya pelan merasuk ke dalam hati. Mau istighfar pakai lagu bagus, mau istighfar enggak pakai lagu bagus, mau istighfar dalam hati bagus. Yang penting istighfar.
Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Mudah-mudahan yang sempit rezekinya diberikan kelapangan. Yang sedang dililit hutang dilepaskan dari hutang piutang. Banyak juga tuh. Mudah-mudahan yang belum ada jodoh didekatkan jodohnya. Banyak yang belum nikah. Jomblo. Yang jomblo segera ketemukan dengan yang jomblo juga ya Allah. IJJI, Ikatan Jomblo-Jomblo Internasional. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan beristighfar bersih, setelah bersih baru bersolawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya enggak suka gitu Pak Ustaz, kaku suaranya. Saya suka pakai lagu. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Jangan nyanyi-nyanyi. Nyanyi itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Gimana kalau selawat enggak ada lantunannya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibu suka yang pakai irama gitu atau yang enggak pakai irama? Ada orang enggak suka pakai irama? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Enggak apa-apa. Tapi jangan gara-gara mau ngejar 100, 1000, 20 ribu sampai enggak ada kedengaran. Macam dapat gorengan panas. Walaupun mau ngejar 100, kalau bisa bawa tasbih 100. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Kadang orang ini megang tasbih pas lagi dilihat temannya. Pas lagi dilihat kawan, apalagi kamera kawan menyala. Pergi umroh beli tasbih 100. Kasih kawan 99, tinggal satu, digantungkan di mobil. Judulnya, ketika mobil bertasbih. Mobilnya masuk surga, yang punya mobil masuk neraka. Tolong pulang dari sini, tasbih yang tergantung di motor, di mobil, di jendela, di ruang tamu digantungkan tasbih besar-besar. Saya pernah tausiah di salah satu tempat, nggak boleh sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Batu tasbihnya sebesar mangkok. Ditarik seperti menarik tali kapal. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sampai sekarang, setiap saya sholat di masjid itu saya ingat terus. Nah, bagi bapak ibu, saya Pak Ustaz nggak suka pakai tasbih yang manual kayak gitu Pak Ustaz. Saya tasbihnya tasbih digital. Bagus, tasbih digital yang dipasang kayak cincin. Masukkan, nah saya tengok beberapa ibu pakai cincin. Bagus, tapi jangan karena mau cepat-cepat. 1000, 2000, 3000, langsung dipoto. Foto langsung posting. Alhamdulillah sudah 3000 pagi ini. Usah amal kita. Tentara berzikir, tentara lagi sedang mengawal negara dengan zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah.
Polisi berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu-ibu sambil masak berzikir juga, sallallahu ala Muhammad. Garamnya harus dicicipi juga. Sallallahu alaihi wasallam. Selesai masak sarapan pagi, bapak pun makan. Yummy. Apa sih rahasianya, Ma? Rahasianya solawat. Anaknya tenang, ibunya tenang, suaminya tenang. Tenang itu bahasa Arabnya sakinah. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Kebetulan anaknya perempuan tiga. Anak pertama sakinah, kedua mawaddah, ketiga rahmah. Tapi kalau masakan itu dimasak dengan kemarahan, datar suami setan, belanja gak nambah-nambah, ini nggak belanja habis terus, gak tahu kompor naik, gas ngambil, micinnya setengah kilo. Dimakan sama suami, ditanya, apa sih rahasianya, Ma? Kuku hitam gak pernah dipotong. Nah, maka amal yang kedua adalah amal lisan. PNS, pegawai, masuk kantor, kebetulan ada orang ngurus KTP, STNK, BPKB, bayar pajak, ya layani. Jangan gara-gara zikir ini besok kantor samsat datang orang nanya, Pak gimana bayar pajak? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tetap melayani masyarakat. Begitu juga dengan ada yang di kantor-kantor, lagi gak ada, laporan sudah selesai, atasan gak ada, duduk. Daripada main game, gamenya online. Dapat duit dari mana? Pinjaman online. Main judi apa? Judi online. Nerakanya offline. Jangan kau pikir online. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan ada waktu kosong tanpa zikir. Semua hidup kita adalah zikir. Masuk toilet kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dari toilet, ghufranaka. Keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu 'alallah wa atasamtu billah, la haula wala quwata illa billah. Mohon maaf Pak Ustaz, mohon maaf Pak Ustaz. Saya ini baru tobat Pak Ustaz, belum hafal doa. Malu kalau anak saya enggak tahu. Untuk menutupi diri supaya jangan nanti dipermalukan anak, gerakkan aja mulut pas masuk. Nanti kalau anaknya nanya, Papa, Mama baca apa? Ini zikir doa anak. Bacaannya untuk anak-anak suaranya dikeraskan. Kalau sudah tua, suaranya boleh silent. Begitu cara menutupi kebodohan kita. Tadi apa yang kita baca? Itu yang kita baca adalah maulid. Ada maulid Simtud Durar, ada maulid Diaul Lame, ada maulid Al-Barzanji, ada maulid Ad-Diba'i, ada maulid Burdah. Isi maulid itu apa? Tiga, isinya solawat kepada Nabi, pujian kepada Nabi. Yang kedua sejarah Nabi. Yang ketiga adalah doa. Maka doa pun adalah amal lisan. Tapi saya enggak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz. Enggak usah pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, suamiku sedang pergi kerja. Selamatkan pulang, selamat pergi. Duitnya banyak, halal, halal, thayyibah. Jangan sampai dilarikan pelakor. Anak yang ditinggalkan ke rumah, jagalah kesehatannya. Jangan sampai dia narkoba, jangan sampai dia zina, jangan sampai dia buat maksiat. Begitu kita masuk dalam masjid, amal lisan juga berdoa kepada Allah. Ya Allah, selamatkan aku. Anak-anak muda yang baru bertobat, bapak-bapak yang selalu buat maksiat, minta kepada Allah, ya Allah, dosaku memang banyak. Aku dulu pakai narkoba, aku dulu ngisap ganja, aku dulu makan pil anjing gila. Tapi jangan kuat-kuat kalau doanya tentang dosa. Kebetulan di samping ada BNN, Badan Narkotika Nasional. Saya siap menangkap. Mudah-mudahan dosa kita semuanya diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, amal badan. Yang kedua, amal lisan. Saya Pak Ustaz, amal badan gak bisa. Kenapa gak bisa amal badan? Saya kena penyakit 6L Pak Ustaz. Lemah, letih, lesu, letoy, loyo, long lain. Lihatlah Pak Ustaz, bawaan saya mau mati aja. Kalau gitu amal lisan. Amal lisan pun gak bisa Pak Ustaz. Panas dalam, kurang cairan, dehidrasi. Gak bisa Pak Ustaz. Dekat dari sini ada laut. Itulah tinggal satu amal lagi.
apa? Masuk ke laut, dimakan hiu. Amal badan gak bisa, amal lisan gak bisa. Ada amal yang paling kecil di dalam, namanya amal hati. Amal hati itu apa? Amal hati itu sabar, ridho, tawakal, qanaah. Qanaah merasa cukup dengan pemberian Allah, ridho menerima takdir Allah. Itu adalah amal hati. Bukan amal badan, bukan amal lisan, tapi amal hati. Contoh amal hati, diberi suami yang hitam manis. Padahal dulu doanya minta putih. Ibu yang dulu berdoa minta suami putih, tiba-tiba dapat suami hitam manis. Hitam-hitam sitampuk manggis, sudah hitam lututnya berkudis. Maka amalnya bukan amal badan, amalnya bukan amal lisan, tapi amal hati. Bagaimana cara amal hati? Ridho menerima suami apa adanya. Ya Allah, walaupun dulu aku minta suami yang putih, kau kirim yang begini, aku ridho ya Allah. Ini memang sudah takdir burukku ya Allah. Kita berdoa itu dikabulkan sesuai keinginan kita atau kehendak Allah? Kehendak Allah, bukan kemauan kita. Mau kita putih, tapi Allah kasih hitam. Kenapa? Karena menurut Allah itu yang menenangkan jiwamu. Karena kalau dikasihnya putih, hidupmu tidak tenang. Setiap pergi kau miss call terus, kau sedang berada di mana, pulang jam berapa, jalan sama siapa, uang mana. Tapi begitu dikasihnya hitam, kau cuek aja. Terserahlah ya Allah, mau ambil pun gak apa-apa. Betul? Betul kata mereka, Pak. Coba kalau kau dikasih suami yang putih, dia pergi beli bawang ke pasar pun kau cemburu. Lama dia pulang sholat, kau bertanya, kau mampir di mana tadi, jalan sama siapa. Tapi begitu dikasih yang hitam, kok cuek saja. Begitu ditanya, suamimu mana? Ya terserahlah, mau ambil pun gak apa-apa. Itu namanya amal hati. Makanya diantara doa, berikanlah hati yang bersyukur. Kalau sudah hati bersyukur, maka lisannya berzikir. Semua berawal dari hati. Kita kalau pakai motor, gasnya di tangan. Vroom. Rimnya di kaki. Yang pakai kopling, giginya di kaki. Tapi begitu kita lewat di jalan, tertulis hati-hati. Kenapa tidak mata-mata? Kenapa bukan kaki-kaki? Kenapa bukan tangan-tangan? Karena mata, tangan, dan kaki dikendalikan oleh hati. Makanya jagalah hati, supaya jangan sampai menyakiti hati. Galah patah, bisa disambung. Kaca retak, bisa direkat. Hati yang sakit, kemana obat akan dicari. So sweet my honey. Mudah-mudahan kita semua menjaga hati, insya Allah. Amin ya Rabbal. Mohon maaf, boleh saya bertanya? Ini datang sebanyak manusia, sejauh mata memandang, kanan manusia, kiri manusia, depan manusia, belakang manusia, di sana manusia, di sana di tenda manusia. Ini ada pembagian surat tanah gratis. Ini ada pengerahan massa dari RT RW Pak Bupati. Kenapa orang bisa datang? Ini karena masalah hari apa ini? Hari Kamis, bukan hari libur. Mestinya mereka di rumah, mestinya mereka di kantor. Hari ini mereka datang semuanya karena hati. Kalau sudah hati tenang, hati senang, walaupun hujan lebat, walaupun panas, apa kata anak muda yang sedang jatuh hati? Lautan kan kuseberangi, bukit kan kudaki, masjid kulewati. Karena sudah jatuh hati. Jadi hari ini yang kelihatannya berkumpul bukan badan, yang kelihatannya berkumpul bukan kaki, tapi hari ini sedang berkumpul semua hati kita, insya Allah. Amin ya Rabbal. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya anak. Illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim,
kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Saya pernah ceramah di depan pejabat. Begitu saya duduk di depan dia, naik kakinya ke wajah saya. Wal awalu wal akhiru, itu yang pertama dan terakhir, saya enggak mau datang lagi. Memang saya kurus, memang saya hitam, tapi jaga juga hati saya. Aku kan manusia, punya hati dan perasaan, guys. Makanya saya jalan sama orang itu, saya lihat dulu. Kalau dia menyakiti hati saya, enggak mau saya jalan. Kenapa Ustaz bisa jalan dengan Bang Mat Ali? Karena saya jalan dengan beliau, saya tidak merasa beliau pejabat. Saya tidak merasa beliau orang besar, walaupun badannya lebih besar dari saya. Kami jalan seperti biasa aja, nyantai aja. Enggak apa protokoler-protokoler, biasa aja. Itulah yang membuat saya bisa jalan dengan beliau. Jadi kalau ada orang nanya, kenapa begitu? Itu sudah dijelaskan Ustaz Somad dalam ceramahnya kemarin. Coba lihat di channel Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kenapa ibu menerima bapak? Karena masalah hati. Dulu waktu bapak pertama kali datang ke rumah, ibu ngintip-ngintip dari gorden di dapur. Apa kata ibu di belakang? Ini masalah hati. Yang ketawa yang nenek-nenek. Kembali masa muda mereka. Masya Allah, bestie. Begitu, ini masalah hati. Sebelum akad nikah ini kita lanjutkan, kepada Bapak Wali, tolong tanya anak gadisnya di kamar, apakah dia mau atau tidak. Datang satu utusan. Apakah kau mau menerima pinangan ini menjadi imammu? Anaknya diam. Maka keluarlah hadis, as-sukutu alamatur ridha. Diam, tanda, setu. Dulu begitu, dulu kalau ada anak gadis diam itu tanda setuju. Beda sama anak sekarang, pas ditanya mau sama dia, mau jawab iya aja atau iya banget. Begitu juga dengan bapak. Begitu banyak pilihan bapak dulu. Kenapa bapak menikah dengan ibu? Masalah hati, betul bapak? Laki-laki memang begitu bu, kalau ditanya dia diam aja. Sulit laki-laki ini ditebak memang. Tapi begitu ibu belah dadanya, ibu akan melihat nama ibu di lubuk hatinya yang paling dalam. Kalau enggak percaya, pulang dari sini ambil parang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau sudah hatinya tenang, kompornya sama, termosnya sama, minyaknya sama, gulanya sama, tehnya sama. Tapi kenapa rasanya beda? Ini masalah hati, besti. Coba kalau ibu yang buat, Masya Allah. Setelah itu ibu suguhkan bapak, minum tehnya pak, diminumnya. Manis pak, sebetulnya gulanya belum kau kasih mang. Tapi karena melihatmu, aku gak bisa lama-lama melihatmu, takut diabetes. Ini masalah hati saudaraku. Tapi kalau yang ngasih teh itu bukan istri tercinta buah hati belayan jiwa siang dan malam terbayang-bayang, makan tak lelap, tidur tak kenyang. Dia letakkan teh di atas meja kita. Pak, minum-minum, mau enggak, terserah. 2 sendok gulanya terasa manis. 2 sendok gulanya terasa kelat macam madu. Betul, Pak? Mereka memang begitu, mereka biasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ibu jaga hati bapak. Ibu siap jaga hati bapak? Bapak siap jaga hati ibu? Masya Allah, aku seperti melihat 2 pasangan yang sedang berdamai hari ini. Hati mereka yang sedang damai, tentram. Mudah-mudahan hati kita ini senantiasa tenang karena Allah Subhanahu wa taala. Tenang karena harta, harta akan binasa. Tenang karena kuasa, kuasa akan ditangkap KPK. Tenang karena manusia, manusia akan musnah. Tenang karena usia, usia pun akan berakhir. Kita semua akan mati. Orang kaya? Mati. Jangan kuat-kuat. Orang miskin? Mati. Pejabat? Mati. Polisi? Mati. Ada orang. Berani kalian.
Tentara? Ali. Astagfirullah. Ustaz? Ali. Baru aja dikasih tahu jaga hati, sekarang sudah menghancurkan hati. Jaga juga lah perasaan saya. Apa salahnya waktu saya tanya tadi, polisi mati, tentara mati, ustaz? Kita ulang lagi ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mama, 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 papa ganteng enggak? Tidak ada satupun di rumah ini yang lebih ganteng dari kau, Pak. Itu betul, karena di rumah itu enggak ada laki-laki. Enggak bohong. Begitu juga dengan kau, Pak. Begitu dia bertanya, papa, 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 aku cantik enggak di rumah ini? Kalau TV mati, kalau handphone mati, kau lah yang paling cantik. Kira-kira omongan itu bohong atau tidak? Handphone mati, TV mati, kalian cuma berdua, dia lah yang paling cantik. Kalau kalian cantik juga berarti bencong. Itu tidak bohong. Menjaga hati. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menjaga hati Sayyidatuna Aisyah? Nabi tidak panggil, ya Aisyah. Nah, apa kata Nabi? Ya Humaira. Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih kena panas matahari kemerah-merahan. Karena memang perempuan suka dikatakan putih kemerah-merahan. Ustaz, 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 ya. Nanti kalau pulang ke rumah boleh saya panggil istri saya ya Humaira? Boleh. Tapi dia hitam. Ya enggak apa-apa, menyenangkan hati. Menyenangkan hati. Jangan pulang dari sini terlalu jujur. Ya Hajar Aswad. Masya Allah, tabarakallah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 27 November pemilihan pilkada, pilgub, pilwaku, jangan sampai kelahi dengan tetangga, kawan, sahabat. Tapi ini Pak Ustaz masalah demokrasi. Jangan kelahi, ingat ceramah Ustaz Somad, jaga hati. Tapi kami bingung pilih yang mana. Kalau mau pergi sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau udah ada kawan Ustaz Somad, jangan pilih yang lain. Jelas? Udah direkam tadi pantunnya? Oke. Kalau yang belum rekam, kita ulang sekali lagi, nanti share, kirim ke kawan-kawan. Kalau pergi sholat Jumat, tunggulah Pak Ustaz, handphonenya belum menyala. Iya, rupanya baterai yang habis. Kalau pergi sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau sudah ada kawan Ustaz Somad, jangan pilih ya. Jelas? Kelihatan orangnya? Tetap jaga hati. Jangan sebar hoax, jangan fitnah, jangan kelahi. Yang penting datang ke TPS, pilih, coblos, terserah yang mau ditusuk lubang hidungnya, mulutnya. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Berapa amal tadi kata Ustaz Somad? 4. Amal badan, sudah. Amal lisan, sudah. Amal hati, sudah. Yang terakhir. Kenapa cincin di sini? Amal harta. Zakat, wakaf, infak, sedekah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua menjadi orang yang kaya raya. Ya Allah, kalau saya kaya nanti saya akan bangun pesantren. Amin. Kalau saya kaya nanti saya akan bangun masjid. Amin. Kalau saya kaya nanti saya berangkatkan kori-kori penghafal Quran ke Makkah. Amin. Bagus. Bagus apa enggak bagus? Begitu mestinya. Kaya banyak duit, berangkatkan umroh. Kaya banyak duit, bangun pesantren gratis. Saya sudah dibawa ke Palu, pesantren Bang Man Ali, bersama ibu. Di tepi pantai cantik, kebun kelapa, dan siswa-siswi sudah ketemu semua. Sebagiannya gratis. Maka ini adalah amal harta. Ini kalau saya lihat dari wajah ibu bapak semua, ini orang tabungannya paling sedikit 100 juta ini. Dari bunyi aminnya seperti enggak yakin. Kalau saya lihat dari ketawanya, dari senyumnya, ini kelihatannya masyarakat ini enggak ada utang. Ustaz tahu dari mana? Karena ketawanya lepas. Kalau orang ada utang, dia susah ketawa lepas. Kalau ketawa paling dikit aja. Enggak bisa lepas. Tapi di sini lepas, tapi tolong jangan terlalu lepas.
Karena kadang kalau tol lepas dari atas, lepas juga ke bawah. Kalau kita punya harta, kita bisa beramal 6. Berapa? Pertama yang wajib, zakat. Yang kedua sunat, infak. Yang ketiga, wakaf. Yang keempat, sedekah. Yang kelima, wasiat. Yang keenam, hibah. Yang ketujuh, ghanimah. Mudah-mudahan ketujuh-tujuhnya bisa kita amalkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Biasanya saya kalau soal tausiah di mana-mana, itu ada penggalangan dana, ada kotak infak sedekah. Tapi ternyata di Tojo Una-Una tidak main kotak. Kenapa? Langsung transfer banking. Mereka di sini enggak main pakai uang kerincing. Ini banyak orang sedekah sekarang, pakai duit masuk 2000. Padahal kita sekarang bulan Agustus, 17 Agustus tahun 45. Masya Allah, kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa bawa ikan duyung. Sudah lama Ustaz Somad ceramah, baru di Tojo Una-Una dikasih payung. So sweet. Nanti kalau saya ditanya, Ustaz ingat waktu ceramah di kampung kami? Di mana ya? Enggak ingat, tapi kalau ini pasti ingat. Ustaz ingat waktu di tempat kami? Di mana itu? Yang Ustaz merasa bangsawan bangsa negeri di awan. Dan waktu itu baju Ustaz hampir basah, Ustaz datang dipayungi. Masya Allah. Kalau beliau belum menikah, inilah calon menantu idaman. Anak sudah 3 kan? Tapi istri baru 1. Tadi saya mulai jam 9:30, sekarang sudah jam 10:30. Ternyata tadi saya menduga saya di sini hanya 30 menit, karena saya lihat hujan. Ini saya berdiri 30 menit aja, dari atas air di bawah banjir. Jadi saya di sini 30 menit aja. Ternyata saya sudah berdiri 1 jam. Walaupun saya nggak ngelihat jam, saya tahu ini sudah 1 jam. Terasa dari kesemutannya. Kira-kira kalau saya tambah 1 jam lagi masih tahan. Tadi saya mau berhenti, tapi kan Adi kasih payung, mau saya tambah 1 jam lagi masih kuat. Saya nggak kuat. Kita tidak pernah berpisah, karena kita selalu bersama dalam doa. Walaupun nanti ibu pulang ke rumah, bapak pulang, ibu berdoa, bapak berdoa, doa untuk Ustaz Somad satu saja. Doakan Ustaz Somad mati husnul khatimah. Amin. Doakan Bang Mat Ali, jangan lupa. Kalau untuk Bang Mat Ali, doanya udah tahu? Apa doanya? Ah, udah jelas, udah insya Allah. Amin ya Rabbal. Mungkin doa Abdul Somad tidak makbul, tapi doa bapak, doa ibu menembus pintu-pintu langit. Dari mana Ustaz tahu doa mereka makbul? Saya yakin 100% doa masyarakat Ampana makbul. Tahu dari mana? Buktinya doa mereka mengalahkan BMKG. BMKG mengatakan hujan lebat sampai jam 12. Ternyata hujan depending 60 menit. Selesai 60 menit langsung hujan lagi. Ya Allah, salah satu tempat doa mustajab saat hujan, maka kabulkanlah segala permintaan kami. Sampaikanlah niat baik Bang Man Ali. Mudah-mudahan Sulawesi Tengah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ini belum berakhir, karena masih ada lagi acara dari beritahu panitia, dan ditutup nanti dengan doa oleh Sayyidil Habib, Habib kita. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.